Pagi ini saya mendapat tamu istimewa rombongan dari Bimas Katolik Kulon Progo. Ya, ini ada dari ujung Pak siapa? Marcel saya. Pak Marcel, selanjutnya Setianto. Pak. Oh lah, saiki lemu banget aku pangling. Sedulur kula lanang sing bagus dhewe. Tenan lho aku mau pangling lho. Nyun ngapunten lho ya. Nah, begitu nyebut namanya langsung nyambung. Ini ada Bu Susana. Bu Susana. Halo. Berikutnya Deta Romo. Bu Deta buka dikit dong maskernya. Lagi batuk Romo. Enggak apa-apa ya. Oke, berikutnya Istiati Romo. Bu Istiati. Istiati. Ya. Ji, terus penting Mas Tianto sedulur kula nang. Kami sowan bersama Nah, mumpung pastor tepatnya baru. Baru ya. Baru pakai R lo ya. Nek tanpa R kan bahaya. Bau. Ini teman-teman ini berlima ini anu apa ya? Kekuatan Bimas Katolik Kabupaten Kulon Progo. Saya penyelenggara. Yang ngesui satu ruangan. Ini Marcel itu perencana dan pelaksana anggaran istimewa Katolik, lalu khususana itu penyuluh, lalu Deta itu bagian administrasi umum, lalu Bu Is itu pengawas pendidikan agama. Kami ada dua urusan besar, satu urusan agama Katolik, lalu yang kedua urusan pendidikan. Kalau kebetulan yang bertiga ini kan orang latas loh. Betul. Silahkan digunakan sepuasnya. Seoptimal mungkin ya. Prodiakon Romo kemarin. Iya betul. Iya ditemuan prodiakon. Nah kami soal itu ya supaya teman-teman juga kenal Romo. Saya sudah kenal. Nah ini kenal. Karena pasti nanti di depan akan kerjasama terus Romo. Betul betul. Iya iya. Itu saya soal. Iya. Terima kasih. Ini telo Mas Marcel. Ah, geli aku sing disuting. Nah, ini sudah on ini, tinggal pegang aja di arahnya. Pertama, terima kasih Mas Tianto ini guru dan sahabat saya. Kami pernah tinggal serumah. Masing-masing panggilan sangat berbeda beragam. Beliau sangat membawa nilai-nilai kristianitas di tengah masyarakat dalam konteks Bimas Katolik ya. Matur sembahun Mas Tianto. Aku tetap manggil Mas lo ya. Orang Pak lo ya. Jadi ini seperti kejugukan Gunung Menyan ya, tempat tamu istimewa dari Panjenengan Kumohan. Mestinya kita yang suar ke sana. Tapi malah Panjenengan kalau ke sini seperti silaturahim perkenalan. Dan tadi disampaikan oleh Mas Tianto sebagai Romo baru per SK 1 Agustus de jure saya ditugaskan di sini, tapi de facto baru suar ke sini tanggal 12. Kalau keuskupan itu memberi rentang 1 bulan per SK sudah harus dilakukan timbang terima, serah terima tugas pelayanan. Dan itu kami lakukan timbang terima tanggal 14 Agustus, lalu serah terima tugas pelayanan itu tanggal 19 Agustus yang lalu. Sudah ada dalam pikiran saya untuk sowan silaturahmi sebagai orang baru kulon nuwun pada pihak-pihak terkait, baik itu yang seiman, seagama, maupun juga dengan sahabat-sahabat lintas agama. Dan hari ini sangat istimewa, malah saya dirawuhi sebelum bahasuan ke sana. Tapi sudah ikut anu lho, upacara. Nah, betul. Aubadi. Bersama Pak Panewu. Lalu ada kebetulan Pak Kapolsek itu juga wakil dua dari Dewan Pastoral Paroki di sini. Itu bagian dari upaya untuk kulon-kulon. Pertama saya kulon-kulon di tingkat RW pas tirakatan 17-an, malam 17-an. Dan saya melihat di sini sangat istimewa sambutannya. Sebagai Romo baru yang
ikut tirakatan, malah waktu itu diminta untuk apa perkenalan. Dipanggil lagi sama ketua panitia, Pak RW sangat welcome, para RT masyarakat di kami ini masuk di RT RW 1 RT 3 di Bunuhan sudah ikut di situ. Lalu dengan Pak Kanewu di saat jadi kebetulan paginya kami harus misal bertiga, satu di Temuan, satu di Kokap, satu di sini, sehingga tidak bisa ikut upacara bendera pagi. Lalu satu plus sorenya pas Aubade saya datang, diterima dengan sangat baik juga. Maka terima kasih Mas Tianto untuk kerawuan ini, menjadi berkat untuk kami semua. Selanjutnya monggo. Sahabat Peradaban Kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam Peradaban Kasih Ekologis. Berkah dalam.